Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rifania Family and the Friend. Kali ini Rifania mau makan teman-teman ya, mukbang nih, mukbang satu piring penuh nih. Ini dengan ramban-ramban. Ini ada telur dadar. Terus ada daun selada ya. Nih. Daun selada. Terus ini ada sambal. Sedang ini ada dua ikan kecil, timun, ada terong goreng biar kalian itu pada ngiler ya. Yuk mari kita makan. Siapa yang belum makan, siapkan makanan Anda di depan kalian biar kalian tidak ngiler ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu. Mari makan teman-teman. Ini hasil panen sendiri loh. Telur, nasi, ini terong, nah, ini buat kalian ya. Terus siapa mau? Mari makan teman-teman. Ini lalapannya ya. Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih yang udah setia hadir di video-video Rifania Family and the Friend. Semoga kalian semua diberi kesuksesan, kesehatan, dan juga kelancaran rezekinya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum saya kunjungi, sudah kunjungi ke tempat saya belum kunjungi, sabar ya. Dan maafkan saya, bukan saya sombong teman-teman ya. Karena saya juga di sini itu kerja, jadi waktu saya itu ya nggak terlalu banyak ya. Pelan-pelan saya akan kunjungi balik, saya akan teliti. Silahkan ingatkan saya ya. Di video-video saya di selanjutnya itu colek saya itu di komen gitu. Kadang kalau kebetulan apa itu ya, ini kok gak baru gitu saya cek. Nanti kalau ada sebelumnya itu udah komen gitu, saya langsung kunjungi teman-teman. Tapi kalau masih satu dan masih belum cukup 24 jam, saya tidak langsung kunjungi. Seperti itu teman-teman ya. Jangan khawatir, saya itu biarpun lihat dah teman-teman mau kembali atau enggak itu terserah saya. Kalau saya ya gitu maksudnya, kayak saya itu prinsip saya seperti itu, memang mau kunjung Bali apa tidak saya tidak peduli, saya pasrah sama yang di atas. Namanya rezeki itu udah ada yang ngatur katanya ya. Yuk mari makan. Ini makannya agak gelap-gelap teman-teman ya, tapi tak apalah. Saya tidak suka dimakan di luar di ruang tamu atau apa kok di ruang tamu.
di meja makan ya. Padahal majikan itu mengizinkan saya, tapi saya tidak mau. Kayaknya ada yang aneh gitu. Saya suka makan di kamar sendiri seperti ini karena kamar saya itu di depan dapur ya. Ini saya pakai sambal mentah ya. Piring saya licin, teman-teman. Lupa mau timun. Mari sini, sini, sini. Makan seperti ini sudah sangat nikmat banget bagi saya ya, daripada makan yang apa di restoran atau apa gitu. Ini super super nikmat. Ini kan sambalnya teman-teman ya, ini sambal mentah dituang sama jelantah. Tahu jelantah apa tidak? Jelantah itu bekas goreng ikan ya tadi. Itu saya tuangkan di sambal gitu. Sambal saya itu super simple. Bawang merah, bawang putih, terus
dikasih sedikit garam, penyedap rasa, garamnya sedikit saja, tapi saya tambahkan dengan itu, apa namanya, belacan terasi ya, terasi yang udah digoreng gitu, saya kasih sedikit. Terasi ABC itu yang kecil-kecil itu, saya kasih separuh. Saya kasih tomat, jadi bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Kalau ada apanya, kemangi itu lebih sedap teman-teman ya. Habis itu diulek semuanya. Saya kasih gula sedikit biar tidak sengak ya. Diulek semua sampai halus. Kalau suka halus, saya suka lebih halus ya. Terus saya tuang minyak jelantah yang sudah dipanasin gitu, dituang sedikit. Itu saya sudah mantap banget. Nah, ini sayur yang saya tanam. Ambil videonya kemarin Nusa itu ya. Pedes banget teman-teman ya. Tadi saya cabenya saya kasih 7. Bawang putihnya 1 siung, bawang merahnya juga 1. Yang kurang sedang gitu. Ini nasinya sudah habis, enggak sedikit. Terima kasih yang sudah selalu hadir, selalu mendukung video-video Rifannya Family and the Friend ya. Terima kasih banget, terima kasih banget. Tanpa kalian, tanpa dukungan kalian semua, saya tidak ada apa-apanya teman-teman. Ini telurnya saya tadi goreng dengan
batangnya bawang putih ya, atau bawang pre. Saya kasih sedikit garam, sedikit masako gitu, tambahkan satu chili juga. Dan masih ditambah sambal, makanya pedes banget. Saya mau habisin semuanya ya. Jangan sampai tersisa teman-teman. Nih. Ini dia. Nih, tambahnya. Di Indo cabai lagi mahal ya. Di sini juga mahal, teman-teman. Di sini satu kan itu setengah kilo lebih ya. Itu sekitar 6 atau 7 on gitu ya. Enggak tahu kurang lebih pastinya ya. Tapi enggak ada 1 kg. Itu enggak ada. Itu di sini kemarin saya beli itu 36 ya. Saya beli setengah kan. Saya itu paling nggak bisa kalau nggak punya chili. Karena kadang majikan saya itu ya, kalau hari Minggu gitu, kalau kadang boleh libur, kadang nggak boleh libur. Makanya kalau chili tinggal sedikit, kebetulan saya libur, cepat-cepat beli. Nanti belum tahu minggu depannya boleh libur apa enggak. Makanya saya mau janjian dengan teman gitu, kalau hari Minggu itu susah banget, saya nggak mau mengecewakan teman ya. Makanya saya nggak mau membuat janji-janji gitu apa. Kan sudah berkali-kali saya sudah janjian, katanya dia nggak bilang kalau besok Minggu nggak usah libur atau apa, suruh lembur. Dia nggak bilang. Tapi nanti Minggu pagi itu tahu-tahu saya sebenarnya bangunnya juga, kalau nggak kerja ya waktu libur itu bangunnya agak siang. Habis sholat subuh itu tidur lagi gitu. Keluar kamar itu terus majikan ngomongnya,
kamu hari ini nggak usah libur, katanya gitu. Alasannya di luar inilah itulah, ada aja gitu alasannya. Nanti kalau saya mengeyel, ya mengeyel mau libur mau tetap saja keluar gitu, nanti kalau ada apa-apa kamu tanggung sendiri. Di situ saya kadang emosi, tapi mau bagaimana lagi, nanti kita juga nggak tahu ya. Kita mau sebenarnya kita maunya sehat-sehat, tapi kita juga nggak tahu kedepannya gimana. Tapi majikan seperti itu, jadi saya takut ya. Aku takut juga. Alhamdulillah. Hal takut, makanya aku nggak berani libur sembarangan kalau nggak majikan ngizinkan gitu. Kayak nggak berani keluar, teman-teman. Karena dia dah bilang. Kan saya bilang ke majikan, kalau teman saya yang Filipin itu ada di sini, saya nggak libur nggak apa-apa. Tapi kalau teman saya yang Filipin tidak di sini, jangan suruh saya untuk ngelembur. Saya tidak mau, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak ngizinin keluar, saya tidur di kamar, dalam kamar saja, nggak peduli. Saya seperti itu. Karena capek, jenuh juga. Satu minggu itu saya jarang keluar ya. Kalau keluar pun cuman di bawah rumah, beli di supermarket, terus naik lagi. Dah, seperti itu saja. Setiap hari kalau keluarnya itu kalau minggu saja. Keluar bebas gitu. Dan rumahnya juga besar. Makanya kerjaannya itu terus saja ada. Tinggal sedikit, teman-teman. Ini nasinya sudah habis. Lauknya masih ada, lalapannya masih ada. Dihabisin sekalian. Tidak boleh membazir. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you on the next video. Keep healthy, happy, semangat terus untuk berkarya. Semoga kalian semua diberi kesuksesan ke depannya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.